ora jelas iki. BBM naik. Tidak memihak sopir angkot iki. Wis penak piye? Demo! Ayo demo! Dan apa iki? Arep demo, Pak. Demo apa? BBM. BBM naik, Pak. Tidak memihak rakyat kecil. Sedulur, tak kandani yo. BBM naik itu justru karena memihak rakyat kecil. Tak kayak gambaran. Misalnya sampean bocah SD, terus sampean bocah SMP, terus sampean bocah SMA, ya kan? Terus tak kayak duit, yo. Satu sewu. Gue sanggup sekolah seminggu. Kira-kira adil apa ora? Yo adil, aku SMP lho, Pak. Aku SMA. Nah, saiki tak subsidi. Satu sewu, duit kunte. Adil ora? Lah kok ora ditambahi? Nah, makanya subsidi ini tak cabut. Agar subsidi tidak dinikmati oleh golongan menengah ke atas. Ngono ya. Nah, makanya pemerintah mengalihkan subsidi BBM dan menggantinya dengan program-program yang lebih bermanfaat dan memihak kepada rakyat kecil. Perlindungan sosial dipergunakan diantaranya untuk 1. Pemberian bantuan sosial, termasuk di dalamnya tukang ojek, usaha mikro, kecil, menengah, dan nelayan. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja dan atau pemberian subsidi di sektor transportasi angkutan umum di daerah. Paham? Sebentar. Mantap ya? Ya. Sun, Pak. Yuk. Pak. Sun, Pak Babin, bicara ini. Sehat-sehat ya, Dulur. Ya, Pak. Gimana sih, Pak? Ya, Pak. Ya. Nih. Lah duitku. Waduh.